Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku ya. Di video kali ini aku mau buat cemilan yang simple-simple aja. Ini pasti semua anak-anak suka ya. Untuk rasanya banyak macam rasa sebenarnya ya, tapi ini aku mau buat yang coklat aja. Ini namanya Nutrigel coklat ya. Nah, langsung saja simak videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita mulai cara membuatnya ya. Jadi siapin dulu airnya. Untuk ukurannya semua udah ada di kemasan ya, bisa dicek di kemasan. Oke, bubuk Nutrigelnya terus sama gula diaduk semua dulu sampai tercampur, baru dinyalakan api kompornya ya. Harus terus diaduk, soalnya kalau nggak diaduk nanti bisa menggumpal ya. Diaduk terus ya, jadi sampai mau mendidih. Nah, kalau udah mau mendidih gini, setelah itu langsung dimatiin aja daripada nanti meluber ya. Nah, ini merebusnya udah selesai ya, jadi ditunggu agak sedikit dingin aja, nggak usah nunggu lama-lama, soalnya nanti takutnya jadi keras gitu ya. Ini langsung aja tak cetak ke tempat cetakan ini ya. Ini yang satu pakai cetakan silikon, yang lainnya pakai cetakan plastik biasa ya. Nah, ini aku nuangnya pakai gelas ukur ya, jadi lebih mudah, soalnya itu ada cucuknya gitu ya. Nah, kayak gini, soalnya kalau pakai apa, kalau pakai centong itu mesti nanti morat marit gitu ya. Kalau pakai ini lebih simple, juga lebih cepat gitu. Nah, ini untuk satu bungkus, jadi lumayan banyak gini ya. Jadi bisa buat cemilan di waktu pas bawa panas atau apa ya, kepingin nyemil-nyemile Nutrigel ini aja. Untuk apa cepat kering juga ini ya. Nah, sebentar aja udah kayak gini. Kalau agar-agar itu lebih lama. Kalau ini sebentar aja udah keras, jadi langsung dicomot makan wis. Oke, selesai. Sampai segini videonya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.